Nah, balik lagi di channelnya Kang Apa, teman-teman. Ngomongin Honda Beat, sekarang pilihannya tambah sulit karena Honda Beat selalu menjadi yang terbaik kan, update terus. Apalagi yang di depan saya nih, ada Honda Beat Deluxe dan Beat Street. Teman-teman yang bingung mau beli yang mana, saya coba akan kasih kelebihannya. Seperti apa? Yuk. Nah, yang belum subscribe, bantu subscribe ya. Yang belum subscribe, wajib subscribe. Bohong ya teman-teman. Yang udah subscribe, saya doakan kebaikan teman-teman dibalas 1000 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini teman-teman, di depan saya ada Beat Deluxe dan Beat Street. Gitu. Jadi untuk Beat Street, dia terdiri warna brown dan warna hitam. Nah, sedangkan si Deluxe yang tipe tertinggi terdiri dari warna hijau, warna biru dan warna hitam. Warnanya dope semua ya untuk Beat Deluxe tipe tertinggi. Nah, kita cek dari harga dulu nih. Harganya untuk Beat Street dia 19.975. Sedangkan Beat Deluxe yang smart kayak dia harganya udah 20.475. Bedanya hampir 500.000. Malah 500.000 bedanya, teman-teman. Kalau dulu kan bedanya jauh tuh. Sekarang cuman 500.000 bedanya, teman-teman. Apa aja perbedaannya? Nah, untuk Beat Deluxe kuncinya udah mewah, udah kayak gini teman-teman tuh. Udah remote-remotan. Keren kan? Gila. Motor harga 20 juta udah menggunakan remote cuman ada di Honda. Sedangkan Beat Street dia kuncinya masih yang anak kunci biasa. Nah, sekarang kita cek nih perbedaan dari atas ke bawah. Dari depan dulu ya. Tuh. Jadi beda kan? Kalau Beat Deluxe dia ada batok kepalanya, sedangkan Beat Street nah dia nggak ada, teman-teman. Dia langsung kayak gini aja nih dari speedometer. Nanti kita cek speedometernya seperti apa. Nah, untuk tampilan depan, kepala sebenarnya sama, teman-teman. Tuh, gak ada yang beda ya. Sama semuanya. Gitu. Nah, yang perbedaannya di sini, teman-teman. Ternyata nah, gila kan? Beat Street dia ternyata lebih keren di sini nih di ban dan velg karena menggunakan ring 12. Jadi, kesan gagahnya dapat banget. Sedangkan Beat Deluxe dia masih ring yang dulu, ring 14, teman-teman. Tuh beda kan? Teman-teman suka yang mana nih? Suka Beat Deluxe atau Beat Street? Nah, untuk tampilan ini sebenarnya sama, teman-teman. Tuh. Ada yang bilang katanya shock breaker-nya, suspensinya beda katanya. Sama, teman-teman. Mau Beat Street atau Beat Deluxe sama, tidak ada perbedaan di suspensi depan. Nah, sekarang kita cek nih dari fitur-fitur apa aja yang ada. Nah, jelas ya kelihatan dari sini kan. Nah, jadi untuk Beat Street dan Beat Deluxe sebenarnya hampir sama, teman-teman. Untuk masalah fitur kayak power charger udah ada semua, hanya kunci aja ya. Tuh, dia masih anak kunci yang tadi. Ini udah smart key. Nah, bedanya di sini, teman-teman. Untuk Beat Deluxe dia udah menggunakan indring stop system. Jadi dia lebih irit bahan bakar dari Beat Street. Kalau dipakai di perkotaan ya, kalau macet-macetan, jelas sih Beat Deluxe dia lebih irit. Ya, irit-irit dikit lah. Karena Beat Street dia nggak ada fitur engine stop system. Nah, terus perbedaannya dari fitur speedometer. Speedometernya untuk Beat Deluxe dia perpaduan antara analog dan digital. Digitalnya kecil di sini, teman-teman. Tuh. Untuk analognya tuh kita lihat kecepatannya. Sedangkan Beat Street dia dibuat simple tapi full digital, tapi keren, teman-teman. Nah, yang berbeda di sini ada di setang, teman-teman. Nah, kalau Beat Deluxe kan dia ketutup ya, nggak kelihatan ya. Tapi untuk secara stang sebenarnya ini lebih mewah si Honda Beat Street. Tuh. Lebih mewah dan kita lihat di sini nih. Untuk ikatan apa? Untuk stangnya tuh, dia bahan materialnya sangat mahal, teman-teman. Bagus tuh. Keren. Jadi besi-besinya kelihatan banget. Jadi material stang sama ini dia udah beda nih. Tuh, dia lebih tinggi tuh kan tampilannya. Jelas karena dia lebih tinggi dari si Beat Deluxe. Jadi mempengaruhi posisi berkendara, teman-teman. Jadi Beat Street tuh karena stangnya dia lebih panjang, jadi kita serasa lebih lebar dalam mengendarai tangan kita gitu. Sedangkan Beat Deluxe tuh dia seperti biasa gitu. Jadi urusan sporty, jelas sporty dalam mengendarai si Honda Beat Street. Nah, kita cek nih. Kalau ini sama, teman-teman. Deck depan gak ada
perbedaan antara Beat Deluxe dan Beat Street. Kapasitas bagasi sama semua di 14 liter, kapasitas bensin sama di 4 literan teman-teman. Dan untuk mesin juga sama, tidak ada perbedaan teman-teman. 110 ESP ya, tidak ada perbedaan. Tuh. Dan kita lihat tampilan dari bodinya si Beat Street tuh. Beat Street kita lihat ya dengan warna brown, dia tampil lebih mewah. Tuh keren kan Beat Street. Nah, sedangkan si Beat Deluxe dia lebih mewah sih teman-teman. Dengan karakter, nah ini nih, chrome dan timbul 3D teman-teman. Jadi lebih mewahnya dapat untuk si Beat Deluxe. Tampilan belakang tuh sama. Tapi untuk gagah sebenarnya sih Beat Street dia lebih gagah tampilannya menurut saya teman-teman. Gitu. Nah, apakah berat mana nih? Nah, karena untuk berat si Beat Deluxe dia lebih ringan daripada si Beat Street selisih 2 kiloan teman-teman. Tuh. Lumayan kan? Gitu antara Beat Street dan si Beat Deluxe. Menurut teman-teman suka yang mana nih? Mending Beat Deluxe atau Beat Street? Coba cek kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.